Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama dengan Cik Noh di channel Madu Syukur Kasih. Okay, ini hari Cik Noh berada di ladang kelulut. Okay, ladang kelulut Madu Syukur Kasih. Okay, kita datang untuk pantau, bersihkan dan kita kena tengok dia punya kesihatan kelulut. Kita kena tengok kesihatan kelulut supaya memberi hasil yang baik kepada kita. Okay. So bersama dengan saya, okay, si kecil pun ada. Si kecil pun ada. Okay. So dekat sini dia, kita dekat sini kita banyak serangan daripada monyet, serangan daripada semut, masalah yang selalu berlaku kepada kelulut dekat sini lah. Okay. So tu kita kena selalu datang, selalu datang untuk tengok. 2 hari sekali kadang-kadang. 1 hari sekali memang kita akan datang tengok lah. Okay. Untuk tengok kita punya keadaan kelulut dekat sini. Okay. So kalau musim hujan kata itu adalah mangsa kepada kelulut ni lah. So kita tengok keadaan kelulut sekarang. Okay. Sangat aktif. Tengok macam mana kita ikat. Ini adalah disebabkan oleh monyet-monyet. So kita kena lebih alert lah. Okay, lebih alert. Okay, macam ni ada debunga apa semua. So ini kita kena bersihkan lah. Kita kena bersihkan dan kita supaya tidak ada semut-semut lah. Okay. So kita boleh tengok keadaan-keadaan ni. Okay. Dia punya tikar apa semua ni. Okey, koyak. Okey, ni koyak disebabkan oleh monyet lah. So boleh tengok ni. So dia nak ambil madu, tak dapat. Bila tak dapat disebabkan kita dah ikat dengan kuat, bila tak dapat dia dia mengganas sikit lah dengan koyak kita punya tikar yang kita tutup ni. Boleh dikatakan satu hari kita tak datang. Kita tengok keadaan yang mereka akan ganas sikit lah. Okay. So monyet ni mungkin dia dapat hidu bau-bau madu kelulut ni. Jadi dia ingin mendapatkan semua makanan. Menyebabkan dia cuba membuka. Oh, tengok ni lah. Dia cuba membuka kita punya sarang kelulut lah. Ini adalah tali tasi. Okay. Kita pasang tali tasi dan kita belik di pokok-pokok. Okay. Belik di pokok-pokok. Kita tengok. Okay, ini salah satu cara lah. Salah satu cara untuk kita halang daripada masalah monyet. Okay. Harap-harap dia fed up lah dengan halangan yang dibuat ni. Mungkin dia akan datang serang apa semua. So ini adalah cara untuk kita tidak yang tidak, orang kata apa, tidak menyakitkan monyet lah. Kita tidak menyakitkan dia walaupun banyak sarang-sarang kita rosak, tapi tidak, kita tidak akan menyakitkan monyet. So kita buat halang-halangan ni supaya dengan cara ni dia akan rasa fed up sebab monyet ni dia tak suka pada halangan. Okey, so kita mudah-mudahan lah, insyaAllah mudah-mudahan supaya dia tidak lagi. Doakan dia tuan-tuan. Masih. Okey, kelulut ni dia sangat suka pada kali hitam. Kalau tengok ni dia suka serang. Terutama sekali kalau rambut, kalau kita tak pakai topi keselamatan. Aku topi keselamatan pula. Topi keselamatan kan? Apa panggil? Topi yang bersarung tu. Topi keselamatan lah kita panggil. Untuk kelulut ni kita panggil topi keselamatan. Okay. Dia amat-amat suka pada kala-kala hitam. Nampak? Dia ni, dia akan melekat sebab kelulut ni dia akan, di kaki dia tu ada getah. Okay, ada getah. Dia bukan macam menyengat seperti lebah sengat yang boleh menyebabkan kita bengkak bisa. Tidak. Dia hanya sengat manja je. Tapi bila dia melekat kat badan kita, tu lah masalah dia. Dia akan menyebabkan dia boleh mati apabila kita buang dia daripada melekat kat badan kita. Okay, melekat kat baju kita.
Okey, sebab di kaki pelulut tu dia memang ada istimewa sikit. Okey, dia ada di kaki dia, kalau tuan-tuan tengok dia ada getah. Okey, dia ada getah. Ha, itu adalah protection dia lah. Okey, kalau dia tengok. Tengok dia punya bentuk kaki dia yang panjang. Yang panjang, dan di kaki dia tu adalah getah. Okey, kalau tuan-tuan tengok dia sedang menyerang eh. Ha, so kita berundur sikit. Okay, sebab dia suka dengan color-color hitam ni. Okey. Okey. So kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.